Halo pemirsa Setia Info Kursus, berjumpa lagi dengan saya Mia. Kali ini saya akan membahas mengenai keterampilan komputer jaringan. Nah, untuk itu kita akan langsung menemui narasumber kita yang memang ahli dalam bidang ini. Mari pemirsa ikuti saya. Pemirsa, kemampuan untuk melakukan instalasi dan setting untuk sebuah warung internet atau warnet selama ini dianggap hanya dimiliki oleh mereka yang sudah lama berkecimpung di dunia IT administrator. Dengan mematok biaya yang cukup lumayan, mereka bersedia membantu kita dalam membangun sebuah warnet yang hendaknya akan kita gunakan sebagai unit produksi. Ketidaktahuan tentang bagaimana sebuah sistem jaringan dapat berjalan lancar adalah alasan utama kita untuk terus menggunakan tenaga mereka. Berangkat dari keadaan tersebut, maka pada episode ini, kita akan melihat langkah demi langkah bagaimana melakukan instalasi dan setting untuk sebuah warnet agar dapat dimengerti dan dipahami bahkan oleh seseorang yang sama sekali belum mengenal jaringan. Pada episode ini akan dibahas instalasi dan setting untuk sebuah warnet yang memiliki satu server dan 12 klien, seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini. Satu, tujuan. Agar kita memahami secara benar apa saja yang harus dipersiapkan, seperti spesifikasi hardware untuk server dan klien, software yang akan digunakan sebagai sistem operasi, serta paket program apa saja yang harus ada pada server. Lalu, perangkat lain yang dibutuhkan seperti hub, switch, router, serta hal yang tidak kalah penting adalah topologi. Apa yang akan digunakan serta pengkabelannya. Sebelum melakukan koneksi atau sinkronisasi atau setting antara satu alat dengan yang lainnya. 2. Manfaat. Persiapan dan pemahaman yang benar meliputi pemilihan sistem operasi jaringan, spesifikasi hardware, dan metode instalasi akan sangat bermanfaat pada saat kita melakukan instalasi sistem operasi jaringan. Diharapkan dengan mengikuti standar prosedur yang benar, maka instalasi sistem operasi jaringan akan berhasil dengan baik. Tanpa adanya pemahaman yang baik, implementasi sistem komputer dapat menjadi masalah yang serius di kemudian hari. Sistem operasi jaringan memegang peranan yang sangat vital dalam implementasi sistem berbasis komputer. Sistem operasi jaringan harus sesuai dengan kebutuhan dan sesuaikan dengan kemampuan yang ada. Jangan kemana-mana pemirsa, karena setelah ini narasumber kita akan kembali lagi ke hadapan kita. Tetap di Info Kursus. Untung dulu saya ikut kursus. Saya jadi sekretaris pun juga karena kursus. Saya bisa berwirausaha karena kursus. Kursus so penting buat cari nafkah. Makanya kursus. Benar, survei membuktikan. Makanya kursus. Masih di Info Kursus pemirsa bersama saya Mia dan tentunya narasumber kita. Mari kita simak kembali penjelasan narasumber yang berikut ini. Pemirsa, hendaknya sebelum kita melaksanakan instalasi jaringan, terlebih dahulu kita mempersiapkan hardware dan software yang akan tersambung di dalam lingkup jaringan tersebut. Beberapa langkah persiapan yang diperlukan adalah peralatan, 1. PC server, spesifikasi minimal yang disarankan. A. Hardware, terdiri dari motherboard,
kecepatan setara 3 GHz untuk dual core. RAM 1 GHz, hard disk 160 GB, NIC atau LAN card 10 atau 100 Mbps atau megabyte per second, drive, DVD dan CD writer, spesifikasi lain optional. B. Software terdiri dari Windows XP SP2, Bandwidth Controller atau Manager, Billing System dan lain-lain, Antivirus, Firewall, Anti-Spyware, Malware, dan Adware. 2. PC Client. A. Hardware terdiri dari Motherboard, kecepatan setara 2,80 GHz, RAM 512 MB, hard disk 40 GHz, VGA card optional untuk games. B. Software. Windows XP SP2, Browsing Tools 1, Internet Explorer 2, Mozilla Firefox 3, Opera Chatting Tools, Yahoo Messenger, MSN Live Messenger, MIRC, ICQ. Game online, example 1, Warcraft 3, Ragnarok Online, Diablo 2, dan lain sebagainya. Adobe Reader, WinZip, WinRAR, Antivirus, Winamp, AC/DC, Microsoft Office, Billing System, dan sebagainya. Sistem operasi Windows memang sangat mahal. Untuk itu, kita bisa mensiasatinya dengan membeli CPU second build up dari luar negeri yang masih sangat bagus. Biasanya, selain kualitasnya lebih tinggi daripada CPU rakitan, CPU build up dari luar negeri juga sudah dilengkapi dengan sistem operasi standar Windows. 3. Hub, switch atau router merupakan alat yang digunakan untuk membagi koneksi internet dari PC server ke PC client. Pilihan antara hub atau switch atau router ditentukan oleh kemampuan koneksi yang ingin dihasilkan dan tentu saja disesuaikan dengan dana yang tersedia. Pada studi kasus kita kali ini, saya akan menggunakan switch sebagai pembagi koneksi internet. 4. Modem. Modem adalah sebuah device yang digunakan sebagai penghubung dari sebuah PC atau jaringan ke penyedia layanan internet atau Internet Service Provider atau ISP. Pengguna modem yang akan dibahas kali ini adalah modem jenis ADSL. Modem jenis ini biasanya digunakan oleh ISP Telkom Speedy. Untuk jenis modem ADSL itu sendiri bisa dipilih berdasarkan kebutuhan. Kali ini, kita mengambil contoh ADSL Linksky AM300 yang hanya mempunyai satu port saja sebagai dial-up device. 3. Topologi jaringan dan perkabelan. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang topologi jaringan STAR dan koneksi perkabelan jenis Straight yang menggunakan kabel UTP dan konektor RJ45. Untuk penerapan topologi jaringan STAR pada kasus di atas, disarankan pemasangan sebagai berikut. Berikut adalah langkah yang harus dilakukan untuk memastikan PC server terhubung ke internet. A. Buka Internet Explorer Anda dan ketik alamat berikut. 192.168.1.1. Biasanya adalah alamat IP default bagi modem. B. Setelah muncul jendela login, isikan username, admin, password, admin,
atau sesuai dengan user guide yang terdapat pada saat pembelian modem. C. Isikan sesuai dengan yang tertera pada gambar berikut, kecuali username dan password yang masing-masing berbeda sesuai yang didapat dari ISP. D. Pengisian selanjutnya adalah untuk mengizinkan DHCP server enable atau disable. Sebaiknya dipilih option enable agar kita tidak direpotkan dengan urusan menyetel satu demi satu IP client. Karena fasilitas ini mempunyai kemampuan untuk men-setting IP client secara otomatis. E. Untuk pengisian time zone, dilakukan sesuai dengan domisili Anda tinggal. Dan untuk time server, settingan yang tertera pada gambar adalah settingan yang saya rekomendasikan. F. Jika kita ingin mengganti modem username dan password, kita dipersilahkan untuk melakukannya pada option berikut. G. Status koneksi kita bisa kita pantau pada tab status. Sebetulnya, alamat IP kita tertera pada bagian bawah layar. Setelah semua tersetting dengan baik, langkah pengujian yang bisa kita lakukan adalah dengan membuka Internet Explorer kita. Lalu masuk ke salah satu alamat web yang mudah di-loading. Nah, pemirsa cukup jelas bukan apa yang telah disampaikan? Selanjutnya jangan kemana-mana dulu karena penjelasan narasumber kita belum berhenti sampai di sini. Tetap di Info Kursus bersama saya. Untung dulu saya ikut kursus. Saya jadi sekretaris pun juga karena kursus. Saya bisa berwirausaha karena kursus. Kursus so penting buat cari nafkah. Makanya kursus. Benar, survei membuktikan. Makanya kursus. Terima kasih pemirsa. Sekarang mari kita jumpai kembali narasumber kita. Pemirsa, setelah hubungan antara PC server dan koneksi internet dapat berjalan lancar, langkah selanjutnya adalah sinkronisasi. Agar semua komputer dapat tersinkronisasi secara benar, berikut adalah langkah-langkah yang harus dilakukan. 1. Sinkronisasi nama komputer atau PC dan nama workgroup dilakukan dengan cara sebagai berikut. A. Menampilkan task control system. B. Pada tab computer name, klik change untuk mengubah nama komputer dan nama workgroup. Nama komputer sebaiknya diurutkan sesuai dengan nomor kliennya untuk memudahkan kita mengingat masing-masing nama komputer. Nama masing-masing PC tidak boleh sama. Namun, untuk nama workgroup haruslah dibuat sama untuk semua klien dan juga server. C. Setelah PC kita ganti, langkah selanjutnya adalah mengganti network ID dengan cara mengklik tab network ID pada task control system tadi. 1. Pada pertanyaan How do you use this computer? Pilihlah option This computer is part of a business network. Kemudian, klik Next. 2. Pada option selanjutnya, pilihlah network without a domain. 3. Selanjutnya, isikan nama workgroup sesuai dengan nama workgroup yang kita isikan pada waktu mengganti nama PC. 4. Selanjutnya, klik Next dan kemudian Finish. Tunggu beberapa saat hingga komputer selesai melakukan penggantian network ID dan lakukan restart sistem operasi atau reboot. 2. Sinkronisasi waktu atau jam dilakukan dengan menempuh langkah sebagai berikut.
5. Internet Connection Sharing atau ICS. Sampai dengan tahap ini, PC yang terkoneksi internet hanyalah PC server saja. Untuk memberikan akses bagi PC klien agar mempunyai akses ke internet, kita perlu mengaktifkan Internet Connection Sharing yang kita miliki pada PC server. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. 1. Buka jendela network connection yang terdapat pada control panel, lalu klik kanan pada koneksi aktif kita ke internet, pilih properties. 2. Pada tabs advanced, aktifkan option allow other network user to connect through this computer's internet connection. 3. Setelah koneksi internet berhasil di-sharing, maka akan muncul dua buah koneksi. Sebaiknya, ganti nama masing-masing koneksi tersebut agar mudah membedakan antara koneksi yang terhubung dengan modem dengan koneksi yang terhubung ke switch dengan cara merename masing-masing koneksi tersebut. 6. Network Setup. Langkah-langkah yang kita lakukan tadi hanyalah untuk memberikan izin bagi PC klien agar dapat mengakses internet. Untuk mengaktifkan izin tersebut, dilakukan dengan cara men-setup network atau jaringan yang kita miliki. Langkah pengerjaannya adalah sebagai berikut. 1. Buka Network Setup Wizard yang terdapat pada control panel. Lalu, lakukan langkah seperti pada gambar. 2. Pada pilihan Select a Connection Method, pilih yang connect directly to the internet untuk PC server. Dan bila melakukan settingan pada PC client, pilihlah option connect to the internet through a residential gateway. 3. Option berikut meminta kita menentukan koneksi mana yang akan kita gunakan untuk melakukan dial-up ke internet. Pilihlah koneksi yang tersambung ke modem. Pilihan ini tidak ada pada saat kita melakukan setting di PC klien. 4. Isikan computer name sesuai dengan nama yang telah kita berikan tadi, lalu isikan computer description jika Anda inginkan. 5. Isi nama workgroup sesuai dengan nama yang telah kita tentukan sebelumnya. Perlu saya ingatkan kembali bahwa nama workgroup sebaiknya sama untuk semua komputer agar langkah setting lebih mudah. 6. Pilihlah option Turn on File and Printing Sharing pada task selanjutnya. 7. Setelah settingan pada jendela lock kita anggap benar, klik Next untuk menjalankan atau mengaktifkan settingan yang telah kita buat tadi. 8. Tunggu beberapa saat hingga komputer selesai menyesuaikan dengan settingan barunya. 9. Pilih option Just Finish Wizard, lalu klik Next, dan Finish. Biasanya PC akan otomatis reboot setelah menyelesaikan prosedur tadi. Langkah yang sama kita lakukan pada semua PC klien. Perbedaan cara setting antara PC server dan PC klien hanyalah terletak pada poin 2 dan 3. Setelah menyelesaikan langkah settingan tersebut pada PC client, lakukan pengetesan koneksi dengan cara yang sama dengan PC server, yaitu mengunjungi alamat situs yang mudah di-loading dan mengetes kecepatan koneksi. Bila koneksi yang ada dirasa terlalu lambat, silakan lakukan pengecekan pada settingan network tadi, apakah ada option yang salah atau tidak. Dan juga, lakukan pengecekan pada koneksi perkabelan apakah sudah terposisikan dengan baik atau belum. Sampai dengan langkah ini semua, PC client bisa terhubung dengan bebas ke internet selama PC server menghidupkan koneksinya. Untuk membatasi penggunaan pada PC client, ada beberapa pilihan. Yang pertama adalah membuat list user dari komputer client. User mana yang mempunyai hak untuk mengakses internet yang mana yang tidak diizinkan untuk mengaksesnya.
Settingan tersebut biasanya digunakan di perkantoran. Sedangkan untuk warnet, pembatasan akses biasanya dilakukan dengan menginstalkan program billing pada PC server dan PC client. Jangan kemana-mana pemirsa, karena sesaat lagi narasumber kita akan kembali bersama kita. Tetap di Info Kursus. Untung dulu saya ikut kursus. Saya jadi sekretaris pun juga karena kursus. Saya bisa berwirausaha karena kursus. Kursus so penting buat cari nafkah. Makanya kursus. Benar, survei membuktikan. Makanya kursus. Masih di Info Kursus. Nah, sekarang mari kita simak kembali penjelasan lanjutan dari narasumber kita berikut ini. Pemirsa, begitu banyak pilihan dari sistem operasi yang dapat digunakan untuk jaringan. Hal yang tidak bisa diabaikan bahwa sistem operasi menuntut spesifikasi hardware tertentu. Bila menggunakan software yang berlisensi atau Windows, tentu tidak diperkenankan menggunakan software bajakan. Satu kesimpulan. Sistem operasi adalah suatu pengelola seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer dan menyediakan sekumpulan layanan ke pemakai sehingga memudahkan dan memberi kenyamanan dalam penggunaan dan pemanfaatan sumber daya sistem komputer. Dalam jaringan komputer, sistem operasi diperlukan untuk mengorganisasi seluruh sumber daya yang terdapat dalam jaringan. Macam-macam sistem operasi jaringan. Microsoft Windows terdiri dari Windows NT, Windows 2000 Server, Windows Server 2003. Linux terdiri dari Red Hat, Mandrake, Debian, Sus, Caldera, dan lain-lain. Unix Free, BSD, Sun Solaris. Sistem operasi jaringan yang akan diinstal ke komputer server harus disesuaikan dengan spesifikasi hardware yang meliputi mainboard, jenis dan kecepatan prosesor, kapasitas RAM, kapasitas harddisk, kartu grafis atau VGA, dan resolusi monitor. Windows merupakan salah satu dari sistem operasi jaringan yang berlisensi. Master sistem operasi komputer biasanya disimpan dalam media penyimpanan elektronis seperti floppy disk, PCMCIA, flash disk, CD-ROM, DVD-ROM, hard disk, dan media penyimpanan elektronik lainnya. Beberapa sistem operasi menyediakan beberapa pilihan metode instalasi sistem operasi komputer berdasarkan letak di mana master sistem operasi disimpan, yaitu dari CD-ROM, dari hard disk, dari NFS server, dari FTP server, dan dari HTTP server. Nah, pemirsa, demikianlah pembelajaran kita pada keterampilan komputer jaringan ini. Semoga apa yang telah Anda saksikan tadi bermanfaat buat Anda serta menjadikan inspirasi dan motivasi untuk Anda mempelajarinya. Bagi Anda yang berminat dan ingin memperdalam bidang keterampilan komputer jaringan ini, dapat menghubungi lembaga kursus dan pelatihan terdekat atau dinas pendidikan setempat di kota Anda. Anda juga bisa mengunjungi kami di website kami www.infokursus.net. Akhir kata, saya Mia beserta para kru yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa kembali.